Sobat Quick, aku Vanessa dan aku berperan sebagai Milea di film Dilan 1991. Mau diwakilin apa langsung? Kenapa aku mau jadi Milea? Karena waktu itu tuh itu sebuah amanat gitu loh buat aku yang diberikan sama ayah Pidi Baik. Dengan feelingnya yang sangat kuat, yang sebenarnya ayah Pidi Baik nggak tahu aku actingnya seperti apa, aku belum pernah main film sebelumnya, dan menjadi Milea itu pengalaman pertama main film aku sih. Nah, orang-orang di sekeliling yang mau membuat novel itu menjadi film percaya sama aku, jadi ya kenapa nggak dicoba sih. Rambutnya, nggak. Bedanya Milea sama Vanessa. Mungkin kalau Vanessa itu lebih kecicilan kali ya, seperti yang kalian tahu. Kalau Milea tuh lebih kayak kalem, tegas, perempuan sekali sepertinya. Walaupun sebenarnya dia agak-agak tomboy juga gitu sih. Cuman nggak se kecicilan Vanessa. Kalau antusias sih kurang lebih semuanya menyenangkan sekali, semuanya menyambut kita dengan hangat. Cuman kalau lokasi yang paling seru kayaknya di Lombok ini sih. Kalian selesai promo terus bisa have fun. Every single day. Orang-orangnya menyambutnya ya kemarin lumayan rame banget juga sih. Terus ada yang ini salah satu yang paling unik ya di Lombok kemarin pas VZ Theater, satu studio walaupun hari Minggu mereka pakai baju seragam sekolah semua karena mau nyamain temanya di London Milea. Ya. Oh, lucu banget. Karena aku tidak ceroboh. Dan selalu ada yang menemaniku, walaupun aku kalau aku lagi ceroboh pun ada yang nemenin aku dan ngingetin, jadi nggak pernah ketinggalan apa-apa. Alhamdulillah. Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat. Semoga film Dilan 1991 banyak yang suka dan bisa dinikmati sama semua kalangan dan semua orang. Amin.